I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada mykmu.net. Berita terkini. Qazar Saisi diserang netizen. Sedia maklum, nama pelakon veteran Qazar Saisi kebelakangan ini seringkali menjadi perhatian dan ianya bermula setelah pengarah Syamsul Yusof mengambil keputusan berkahwin kali kedua bersama anak perempuannya Ira Qazar di Thailand. Kerana mewalikan perkahwinan mereka berdua, nama Qazar turut terpalit dengan isu kemelut rumah tangga Syamsul Yusof dan isteri pertama Puteri Sarah. Baru-baru ini, pelakon veteran mengakui bahawa Ramadan kali ini memberi banyak pengajaran untuk mendidik dirinya menjadi insan penyabar. Malah daripada video tersebut, Qazar turut memberitahu bahawa pada bulan Ramadan seseorang itu perlu banyak bersabar serta percaya setiap kesabaran pasti akan ada ganjarannya. Menjengah di ruangan komen, rata-rata netizen masih tetap mempunyai rasa marah atas apa yang sudah dilakukan oleh keluarga pelakon tersebut terhadap rumah tangga Puteri Sarah. Netizen kebanyakannya merasa Qazar tidak melalui detik-detik perit seperti yang dilalui oleh Puteri Sarah dan ada juga menuduh Qazar seakan-akan memberi izin anak perempuannya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Sekadar info, Syamsul Yusof enggan menceraikan Puteri Sarah dan masih mahu berdamai, tetapi aktris tersebut menolak sekeras-kerasnya serta yakin sudah tiada harapan untuk kekal sebagai pasangan suami istri di masa hadapan. Sekian info hari ini. Terima kasih.